kami tim promotor mempunyai alasan kuat untuk menerima karya ilmiah saudari. Kami tim promotor yang terdiri dari saya sendiri, Benjamin Haris, dan yang teknologi semakin pesat. Dan ini merupakan suatu kemajuan baik di bidang yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya di pembangunan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik belakangan ini. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional menjadikan pemanfaatan teknologi populer di kalangan instansi pemerintah, dan bahwa fokus penelitian adalah transformasi informasi pada pengelolaan sistem informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dengan sub penelitian tentang faktor-faktor transformasi, yaitu faktor pengumpulan data, pengolahan data perlu ditingkatkan, dan kemampuan serta keterampilan agar kompeten dan keahlian ataupun profesional serta ditunjang dengan infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai. Hal tersebut dilihat dari fenomena ataupun gejala masalah yang ada di lapangan. Yang kedua, untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Nama Dian Herlina, NPM 189-2002, bidang ilmu sosial, bidang kajian utama ilmu administrasi publik, tempat Aula Pasarjana Unpas, Jalan Sumatera 41, Bandung. IPK sebelum sidang terbuka 3,53, IPK sidang terbuka 3,67, lama studi 5 tahun 5 bulan. Berdasarkan hasil sidang tersebut, yang bersangkutan dinyatakan lulus IPK akhir 3,55 dengan yusium sangat memuaskan. Dalam disertasi saya, alasan mengambil judul tentang transformasi informasi di Diskom Info Kota Tasikmalaya dikarenakan ini masih ada beberapa hal ataupun masalah yang menjadi persoalan di lapangan, khususnya di Kota Tasikmalaya, masyarakat sebagian yang menjadi pengguna informasi bahwa ada beberapa informasi yang belum maksimal, belum optimal, sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan, tetapi ini bukan suatu hal yang kurang baik, tetapi perlu ditingkatkan dari pelaksanaan transformasi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Saya alhamdulillah selama ini banyak sekali yang membantu dalam penyelesaian pendidikan kami, terutama untuk kedua promotor saya, Bapak Profesor Dr. Haris Benyamin Haris dan juga Bapak Dr. Yaya Mulyana, yang selama ini tidak lelah membimbing saya sampai berakhirnya pendidikan saya di Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Harapannya dipertahankan untuk kondisi saat ini dengan alhamdulillah memberikan kepuasan bagi saya sebagai alumni Universitas Pasundan Bandung.